Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Dimudahkan setiap urusannya dan diberikan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah tentunya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang velg teman-teman, terutama PCD ya. Apa itu PCD dan bagaimana cara mengukurnya? Tonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Oke. PCD ataupun pitch circle diameter ya teman-teman. Bagi Anda yang baru memiliki mobil tentu awam dengan istilah tersebut. Untuk mengukurnya gampang banget. Jadi semisal kita membaca biasanya kode PCD itu ada kodenya seperti tulisan 4 kali 110 begitu ya. Nah, itu cara membacanya adalah 4 itu sendiri artinya jumlah baut yang ada pada velg dan 110 itu adalah jarak antara satu baut dengan baut yang lain adalah 110 mm. Untuk lebih jelasnya, tonton video saya kali ini, teman-teman. Di depan kita sudah ada mobil, teman-teman. Daihatsu Espace tahun 95 ya ini. Untuk velgnya sendiri, ini sudah bukan orinya. Bisa dikatakan racing begitu. Dan untuk PCD-nya dia ukurannya 4 kali 110 ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu PCD. PCD itu sendiri berarti ataupun singkatan ya. Kepanjangannya sendiri adalah pitch circle diameter. Jadi bisa dikatakan PCD itu sendiri adalah jarak antar baut, teman-teman. Sebagai contoh gampangnya seperti itu ya. Kita langsung aja praktekkan. Jadi setiap velg itu memiliki ukuran yang berbeda-beda tentunya, mulai dari ringnya, diameternya, dan juga PCD. Nah, PCD itu sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi adalah jarak antar lubang baut atau jarak antar baut ya. Cara mengukurnya gampang sekali. Kita bisa menggunakan penggaris seperti ini ataupun meteran juga bisa. Kita ukur dari tengah-tengah baut ini teman-teman. Antar tengah baut ini ke tengah baut yang berseberangan begitu ya. Nah, kita ukur panjangnya ini 110 mm. Jadi satuannya 110 mm. Satuannya milimeter ya. Yang dimaksud 4 itu sendiri adalah jumlah baut. Jika teman-teman menjumpai 4 kali 110 mm, itu bisa diartikan jumlah bautnya sendiri ada 4. Dan jarak antar baut ataupun lubang baut itu sendiri 110 mm. Begitu ya. Gampang sekali teman-teman. Kalau Anda penasaran, Anda bisa coba sendiri diukur jarak antar bautnya sendiri. Nah, ini jika kita memiliki jumlah bautnya 4. Jadi untuk mobil itu kan velgnya ada berbagai macam seperti yang sudah saya katakan tadi, ada yang ringnya beda dan jumlah bautnya ini juga bermacam-macam, ada yang 4, 5, 6, 8 begitu ya. Untuk yang jumlah bautnya ini genap 4, 6, 8, cara mengukurnya sama seperti yang saya lakukan tadi, tapi jika baut pada mobil Anda ini jumlahnya ada 5, cara mengukurnya seperti ini teman-teman. Jadi kita misalkan saja ya, ini bautnya 5 begitu. Nah, pasti kalau kita ukur berseberangan begini, tidak ketemu nih. Di sini baut, pasti di sini nggak ada bautnya. Seperti contoh di foto ini. Nah, cara mengukurnya kita tinggal sama persis dari ujung sini, tengah-tengah. Tengah-tengah baut sini. Ke bagian tengah-tengah antara dua bautnya ya. Seperti itu. Dan berikut ini adalah berbagai macam tipe mobil dan tipe PCD-nya, teman-teman. Bisa Anda lihat ya. Thank you.
Bagi Anda yang ingin merubah velg ke ukuran yang jauh lebih besar, inch-nya ataupun ring-nya menjadi yang lebih kecil ataupun sebaliknya, tentu Anda harus memikirkan berapa PCD Anda dan berapa jumlah baut yang ada pada velg Anda. Itu sangat penting karena antara satu velg ataupun antara satu mobil dengan mobil yang lainnya, apalagi sudah berbeda jenisnya ataupun tipenya, itu akan sangat berpengaruh sekali. Dan bisa jadi velg yang ada di mobil A tidak bisa dipasang di untuk mobil B, begitu ya teman-teman. Selain itu, Anda juga harus mempertimbangkan faktor lain, antara lain kualitas dari velg itu sendiri, apakah ori, KW, dan OM, begitu ya. Sebelum Anda mengganti ukuran velg Anda, pastikan juga kualitas dari velg Anda itu benar-benar bagus, karena keselamatan itu sangat penting sekali. Apabila kita menggunakan velg dengan ukuran ataupun inch-nya jauh lebih besar, semisal 17 ataupun 20 inch, otomatis profil ban akan menjadi lebih tipis dan itu akan mempengaruhi juga faktor kenyamanan. Dan itu harus Anda pertimbangkan sebelum Anda mengganti velg ya. Jadi itu tadi teman-teman video singkat saya tentang PCD, semoga tetap bermanfaat. Jika ada salah ataupun kurangnya, mohon dikoreksi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya.